kerja ke lapangan untuk menyaksikan set yang ketiga ini. Apakah mampu Soedadap memecil kekalahan dan sebaliknya dari Cikahuripan dapat memenangkan telak 3-0. Luncurkan apa yang terjadi, poin pecah untuk Soedadap menjadi 1-0. Abdal sang sekter pengumpan, Soedadap akan mencoba lepaskan saja, lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi, berbahaya Ibnu, lepaskan saja, berketek nampak, apa yang terjadi, lagi-lagi, poin pertama Soedadap menjadi 2-0, angkat Ibnu, berbahaya Ibnu, tajam-tajam spek yang dilancarkan saudara Abdo ini menggentarkan lapangan Baskara dengan pindah poin untuk Cikahuripan jadi 1-2. Abdul mencoba lepas, angkat tinggi sektor sebelah kiri, serangan serangan yang dibangun oleh anak Soedadap ini mencuri poin lagi menjadi 3-1, pantul-pantul dengan terang-terang, siapa yang akan tuju, lepaskan saja, angkat tektor, berbahaya, Ibnu lagi, poin pertama menjadi 2-3 untuk Soedadap, 2 untuk Cikahuripan. Bahaya pemerintah tinggi ini mencoba lepas, lapan tergesa-gesa, terburu-buru sep yang dilantarkan saudara Pak ini pindah poin untuk Soedadap menjadi 4-2 masih lepaskan saja, berbahaya Ibnu lagi dapat mencuri poin, 3-4 untuk Cikahuripan, mundur satu langkah ke belakang, mencoba akan melakukan serve, lihat lawan yang lemah atau yang kosong, siapa yang akan dituju dengan tenang-tenang, dan serve nampaknya lepaskan, luncurkan bola ke depan, berbahaya, aduh racing di atas net, masih ada di sana, Soedadap lagi. Apa yang terjadi saudara-saudara, nampaknya tes ball menyentuh tangan pemain depan dari Cikahuripan, pindah poin untuk Soedadap menjadi 5-3, mencoba lagi dari Cikahuripan, lepas, apa yang terjadi, hampir Randy mencoba, cerik sekali sang sektor pengumpan Cikahuripan ini, bola jatuh di daerah yang kosong, pindah lagi untuk Cikahuripan menjadi 4-5, lepaskan saja bola, berbahaya, ada di sana saudara Ibnu, Adul mencoba, Soedadap lagi-lagi, 1-2-3, tajam spek yang dilancarkan pemain depan dari Soedadap ini, sehingga dapat mencuri poin lagi menjadi 6-4. Ricky mencoba 1-2-3, siapa gerangan akan dituju, angkat tektor, aduh baik sekali saudara-saudara, detak jantung penonton seakan terhenti, tajamnya spek yang diluncurkan saudara Adul ini, pindah poin menjadi 5-6. Dengan tenang-tenang dari Cikahuripan mencoba lagi, selancarkan ke depan, angkat tinggi-tinggi, berbahaya, 1-2-3, benteng kokoh menembus jantungnya pertahanan dari Cikahuripan menjadi 7-5. 7 untuk Soedadap, 5 untuk Cikahuripan, lepaskan saja, angkat sektor, berbahaya, Randy terkecoh, pressing yang begitu baik, gerak tempo yang begitu bagus, jatuh di daerah yang kosong, 6-7, Randy mencoba, lepaskan saja, angkat tinggi-tinggi, berbahaya, nampaknya tidak bisa diantisipasi pemain belakang dari Cikahuripan, pindah poin lagi untuk Soedadap menjadi 8-6.
86 dengan tenang-tenang lepaskan saja dari sana, hampir salah pengertian lagi-lagi bola terjauh dari lapangan, nampaknya poin terus diraih untuk anak-anak Sarap menjadi 9-6. Masih nomor punggung 1, konsentrasi dia sebentar dengan terang-terang pantulkan bola, luncurkan ke belakang, angkat trendy mencoba, aduh lepas kacam spek, lost block secara acul ini, pindah poin lagi untuk Jika Urifan jadi 7-9. 7-9, lepaskan ke belakang, angkat sektor sebelah kiri, hampir break attack, sayang melambung tinggi ke udara, bola 5 dari Sadap ini, poin terus bertambah, Jika Urifan jadi 8-9, angkat ke sektor sebelah, berbahaya, 1-2-3 jatuh bangun, berpaji bangun saudara Adul ini, pindah poin menjadi 10-8. Saudara akan mencoba melakukan mundur 1 langkah, lepaskan saja bola ke depan, angkat tinggi-tinggi, berbahaya Pak, biarpun lemah spek yang dilancarkan saudara Pak ini, lepas jatuh di daerah yang kosong, pindah poin lagi menjadi 9-10. 9-10, Pak mencoba lepaskan saja, angkat ke sektor sebelah kiri, mencoba lagi, angkat tinggi saja Pak, mencoba di sana, keras abu, masih bisa antisipasi, gerak tipu, lagi Randy, masih ada di sana, saudara berbahaya, nampaknya terkecoh para pemain depan dari Jika Urifan ini, pindah poin 11-9, dorong saja ke depan, tajam reaksi yang begitu baik, gerak cepat yang begitu bagus dari anak-anak Jika Urifan ini, mencuri poin lagi 10-11. Ibnu mencoba lepaskan saja di sana, Ricky tajam yang dilancarkan dari sayap sebelah kiri dari sayap ini, pindah poin lagi menjadi 12-10, 2 poin Jika Urifan ketinggalan, apakah bisa menyamakan kedudukan, pantul bola sejenak, tenang konsentrasi dia sebentar, lihat lawannya mata yang kosong, lepaskan saja bola ke depan, angkat ini saudara ini, berbahaya Ibnu, apa yang terjadi saudara-saudara, gerak cepat masih antisipasi, ada di sana saudara Ibnu, lalu racing di atasnya, jatuh bangun, berbahaya bangku dari Jika Urifan, namun terdahulu bola jatuh ke lantai, 13-10. Masih nomor punggung 9 ini, lepaskan saja bola, angkat tinggi sektor sebelah kiri, berbahaya, selamatkan, masih Jika Urifan, dorong Randy, aduh racing di atas net, berhasil saudara-saudara, sehingga pindah poin lagi untuk Jika Urifan jadi 11-13. Dengan tenang-tenang konsentrasi, 1-2-3 terima, angkat tinggi-tinggi, Ricky main kawakan, asal saudara ini mencoba dari 14-11, Ricky akan mencoba melakukan mundur 1 langkah, angkat trendy, coba lagi, aduh masih bisa, apa yang terjadi, sayang, tidak bisa mengalihkan bola ke daerah lawan, pindah poin lagi menjadi 12-14. 12-14, Jika Urifan cara mencoba lagi, apa yang terjadi saudara, spek tajam dari anak-anak Sadap ini, tidak bisa diantisipasi pemain belakang dari Jika Urifan, menjadi 15-12. 15-12, mencoba Jika Urifan, 1-2-3, maaf, biarpun lemah, namun bisa mencuri poin lagi untuk Jika Urifan, menjadi 13-15. 13-15, mencoba lagi, dan diangkat dari saudara, lagi-lagi,
apa yang terjadi? Sayap bola tajam saja keluar lapangan sehingga tim out pertama sang center atau pengumpan saudara Randy akan mencoba melakukan siapa yang dituju. 1, 2, 3 luncurkan ke belakang, angkat tinggi-tinggi, berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Mati langkah sehingga poin pertama menjadi 16-14. Pantul-pantul bola sejenak di ke belakang, angkat tinggi ke depan, berbahaya. Lagi-lagi Ibnu, baik sekali skill yang diperlihatkan oleh saudara Ibnu ini. Terkecoh para pemain belakang dari saudara, pindah poin lagi 15-16. Atul mencoba, saudara membangun serangan. Cepat sekali prestasi yang dibangun oleh anak saya ini sehingga pindah poin lagi menjadi 17-15. 17-15, lakukan sudah, terima, angkat sektor sebelah kiri. Ibnu tajam spek yang dilancarkan, meluncurkan saudara Ibnu ini sehingga mencuri poin lagi menjadi 16-17. Nomor punggung 11 akan mencoba melakukan lemah datangnya bola, angkat tinggi-tinggi, berbahaya. Antisipasi saudara Adul, angkat Randy, mencoba lagi. Manis sekali saudara, biarpun dibentengi oleh empat tangan namun bisa menerobos jantungnya pertahanan dari saudara ini. 17 sama-sama hebat, sama-sama kuat kedua tim di set yang ketiga ini. Masih ada cara lagi-lagi, apa yang terjadi? Tiga kali mungkin sehingga dicuri lagi poin untuk Cikauripan menjadi 18-17. 18-17, lemah datangnya bola. 1, 2, 3 mencoba lepas, masih bisa diantisipasi, angkat tinggi-tinggi, lepas dari sektor sebelah kiri. Ibnu mencoba namun gagal. Nampaknya Randy tidak bisa mengolehkan bola, pindah poin lagi untuk saudara menjadi 18 sama. Nomor punggung 3 akan mencoba lepaskan saja ke belakang, angkat Randy, berbahaya. Ibnu manis sekali, tajam-tajam spek saudara Ibnu ini sehingga mencuri poin lagi untuk Cikauripan jadi 19-18. 19-18, Ibnu mencoba, ada saudara mencoba lagi-lagi gerak tipu diantisipasi tanggungan saja. Sekarang dari saudara membangun serangan, mencoba dari Cikauripan, angkat tinggi saudara Ibnu, berbahaya. Keras-keras terkecoh pemain depan dari saudara ini. 28-18, Ibnu mencoba lepas dari jarak dari sektor sebelah kanan dari Cikauripan, membangun serangan, dorong ke depan. Randy mencoba riki-riki-riki, angkat tinggi, ada di sana Ibnu mencoba lagi. Aja memang serangan-serangan yang dibangun cukup baik dari Cikauripan ini, mencuri poin lagi menjadi 21-18, luncurkan saja di sana, angkat tinggi-tinggi, berbahaya. Apa yang terjadi? Masih Adul, Ibnu mencoba. Sayang, bola tidak bisa melewatkan bola ke sana sehingga poin pertama 19-21. 19-21, mencoba lagi, angkat sektor lagi. Memang sang sektor yang pengalaman, paling pengalaman Kabupaten Sumedang ini, saudara Randy nomor punggung 3, 22-19. 22-19, lepaskan saja bola ke depan, berbahaya. Lagi-lagi Cikauripan mencoba, langsungkan saja ke lawan. Sawadana angkat tinggi-tinggi, ada di sana Adul, masih ada di sana dari sektor sebelah kiri.
gerak tepuk Ricky, angkat tinggi-tinggi. Keluar lapangan, nampaknya hakim garis menunjukkan keluar lapangan. Pindah poin untuk sayapnya di 20-22. Ricky dengan tenang-tenang pantul bola sejenak. Lihat lawannya nama atau yang kosong. Siapa yang dilepaskan saja, angkat tinggi-tinggi, berbahaya. Aduh, lampu kuning sudah menyala lagi untuk Jika Uripa di set yang ketiga ini. Apakah mampu menyelesaikan di set yang ketiga ini anak-anak Jika Uripa? Kita lanjutkan lagi, lepas ada di sana, mencoba manis sekali, spek tajam dari Tarara Philip. Pindah poin lagi menjadi 21-23. 21-23, lepaskan saja bola, angkat tinggi-tinggi di sana, mencoba. Aduh, apa yang terjadi di luar lapangan? Nampaknya Unio Pelit panjang. Ada set yang ketiga akan segera dimulai. Si kulit bundar dipegang sepenuhnya dari sahabat. Siapa nomor punggung 7? Pantul bola sejenak, lepaskan saja, angkat tinggi Randy, berbahaya. Lampu merah menyala lagi untuk Jika Uripa, tinggal satu kemuka di set yang ketiga ini. Randy sang setter terbaik akan lakukan serve, terima, angkat tinggi-tinggi, berbahaya. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Dengan demikian kami ucapkan terima kasih kepada para penonton, kepada para pendukung dari masing-masing tim. Kami ucapkan terima kasih, selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kami serahkan lagi ke PPK Kecamatan Cimanggung untuk dalam rangka pembagian hadiah.